ngapain sih kesini? Kita kesini. Jadi tadi kita ketemu sama Ibu Melda. Terus kita ketemu sama anaknya yang lagi nangis dan dia pengen banget waterboom. Jadi kita wujudin permintaannya, sekarang kita di waterboom. Tapi ternyata anaknya banyak. Wah, ini sih kayak se-RT. Banyak sekali. Selusin anaknya, Bos. Gimana? Seneng enggak? Yeay. Kok malu sih? Banyak banget. Kamu namanya siapa? Pura. Gue pikir keluarga gue tuh udah banyak loh. Tiga orang. Kamu namanya siapa? Ini 6 cuy. Hilang. Ini siapa lagi? Duri. Ini yang kecil. Sidan namanya. Oh, Sidan. Sidan. Ya udah siap belum mau berenang seru-seruan di dalam? Sidan gue sakit. Alhamdulillah ya, makasih banyak semuanya ya udah ngajak keluarga saya.
buat jalan-jalan kemarin, emang baru pertama kali banget sih. Oh iya, ya, belum tadi makanya seru aku banget gue naik perosotannya bareng sama Gilang sama Furi ya? Fura. Ya. Sidan juga tadi mainnya, Sidan seneng banget. Juga. Semuanya anak-anak saya pada seneng. Terima kasih banyak ya, iya, banget. Anak ibu total berapa sih? 6 ya? Anak semuanya 8. Delapan. Delapan! Yang paling gede umur berapa? Paling gede umur 18 tahun. Terus ibu jualan di sekitar sini udah berapa lama bu? Ada sih hampir setahun lah kira-kira. Biasanya dulu di mana emang? Ya biasanya kan di pasar-pasar malam, kalau ini dagangnya di pinggir jalan. Tuh, pasar, kalau ada pasar malam saya pinggir jalannya aja situ jualannya. Biasanya satu hari dapetnya berapa tuh bu? Dapat jual berapa pesawat mainan ya? Iya. Kalau habis habis bulan tanggal-tanggal muda sih ya alhamdulillah suka dapat 16 pesawat, 15 kali ini. Kalau hari-hari biasa enggak tanggal-tanggal ini gitu tua. Cuman kadang 5, 6 bahkan kadang jarang enggak ada sekali yang enggak laku sama sekali. Thank you.